Ni saya bertemu dengan rakan-rakan dalam JPN ni, Jabatan Perdana Menteri. Semua kawan-kawan saya yang berada lagi dalam tu, semua menangis sekarang ni. Semua merasa sengsara. Satu demi satu, sedikit demi sedikit, agenda Melayu dibuang. Diarah oleh Tony Puah, diarah oleh Likip Siang. Baru-baru ni dalam Kementerian Kewangan, semua tu yang berada di dalam Kementerian Kewangan, termasuk di bawah KSU tu. KSU tu saya tak berapa kenal lah. Kalau saya kenal KSU, saya dah lama kaya lah. Tapi di bawah tu, pengarahnya dan sebagainya, hari-hari bertemu dengan saya. Ini saya nak beritahu dengan tuan-tuan ni, hari-hari bertemu dengan saya ni. Baru-baru ni dia dedahkan kepada saya apa? Duit peruntukan untuk pendidikan orang Melayu, yang dipanggil peruntukan magic, yang mempunyai hampir 200 juta yang telah dikeluarkan, diberikan peruntukan itu oleh kerajaan yang sebelum ini, telah diperuntukkan untuk diagihkan kepada pelajar-pelajar Melayu. Datang arahan oleh DAP, oleh Lee Kuan Yew, digerakkan oleh Lee Kuan Yew, batalkan duit itu, akhirnya diserahkan kepada tokong-tokong Cina. Bukankah ini kurang haja? Bukankah ini benda yang sepatutnya diberikan kepada pendidikan anak-anak orang Melayu? Dibatalkan. Dan yang lebih mengejutkan, apa yang berlaku dalam Jabatan Perdana Menteri hari ini, di dalam Kementerian Kewangan. Hari-hari Sami datang. Hari-hari Buddhism datang. Solat semayang cara mereka setiap tingkat di pejabat Perdana Menteri. Ini permainan Asdek ni siapa ni? Asdek ni siapa? Asdek ni permainan siapa? Alhamdulillah kita nampak ada gerakan movement daripada peringkat PAS, daripada pemimpin UMNO, untuk duduk bersatu untuk mempertahankan perkara ini. Tetapi percayalah tuan-tuan, informasi yang saya dapat, pendedahan yang saya terima ini, kesemua gerakan itu di belakangnya adalah agenda DAP dan Lee Kuan Yew. Mereka hari ini buat apa? Diam. Ini bau-bau ni dalam list ada 65 NGO. Kesemuanya NGO pro kerajaan. Mendesak. Sudah hampir 10 tahun yang diketuai oleh Suharam. Bukan Suharam. Suharam. Suharam pun ada juga kita sini. Dia ingat dia seorang ada Suharam. Kita pun ada Suharam. Angkat tangan sikit Suharam. Ni NGO Suharam. Dia banyak lawyer bawah dia. Jadi siapa saja masuk lokap, masuk penjaga, kita banyak lawyer. Dan saya nak beritahu kepada tuan-tuan, kalau Reggie Jesse cakap tadi kita bukan berperang, itu tak betul. Saya pastikan akan berperang. Saya akan pastikan DAP akan terkubur dalam 2 tahun ini. Amaran saya pada DAP, video yang dirakamkan hari ini edarkan pada beliau. Gagasan 3 akan perangi DAP habis-habisan. Gagasan 3 akan pastikan DAP terkubur dalam 2 tahun ini. Kalau dia kata saya resis, ayo sama saya, tangkap saya. Saya berjuang sanggup ke penjara untuk memastikan DAP ini hancur, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak peduli. Saya cakap tu sekarang dengan adanya informasi yang ada hari ini, dengan keluarnya data-data yang hari ini, bagaimana kaki tangan kita dengan kerajaan kita hari ini. Dia cakap dengan menteri, dia cadangkan ini kita tidak boleh ubah, ini kita tak boleh buat kerana ini kepentingan Melayu. Besok dibuang kerja. Saya bukan resis dengan semua Cina. Itu saya setuju dengan Regi. Saya tak resis dengan mana-mana Cina. Yang hari ini saya resis, saya letakkan semangat juang saya atas dasar kepentingan anak-anak saya, iaitu bangsa DAP dalam negara. Wajib kita bangkit dan hapuskan mereka. Tuan-tuan tahu tak apa yang berlaku dalam Petronas hari ini?
Tuan-tuan tahu tak apa yang berlaku dalam semua syarikat-syarikat GLC Melayu, termasuk dalam Bank Islam, sebuah syarikat yang di bawah kerajaan Malaysia? Hari ini telah dilantik 4 direktor yang datang daripada DAP. Bukankah itu kerja gila? Tuan-tuan, dalam Bank Islam dilantik 4 direktor kaum Cina yang tidak ada latar belakang tentang pendidikan kewangan Islam. Dan kesemuanya syarikat-syarikat GLC sekarang ini dengar pandangan daripada Tony Puak, mereka nak menghancurkannya supaya boleh diambil alih oleh kumpulan mereka. Percayalah dengan saya, lepas ini Sam Darby bukan lagi hak milik GLC, tetapi dalam 3 tahun lagi kemungkinan kita akan nampak Lo Chitong punya syarikat Sam Darby itu. Tabung haji itu kemungkinan dikuasai oleh kaum-kaum DAP selepas ini. Dan percayalah dengan saya, syarikat GLC-GLC ini dalam tempoh 2 tahun ini akan hak miliknya bertukar kepada syarikat swasta. Sekali ini mungkin saya dulu dengar hanya cerita zaman datuk saya, bapak saya tentang 13 Mei. Tetapi syarat saya, amaran saya kepada DAP, tahun ini kamu akan lihat saya ketua kumpulan kepada 13 Mei ini. Ada SP, ada MIO dalam ni, saya tak peduli. Kamu buat laporan segera. Kamu pastikan DAP start jangan kurang ajar dengan Melayu. Sebab kalau kamu terus kurang ajar, saya Melayu akan terus kurang ajar dengan kamu. Andai kata mana-mana pemimpin parti politik tidak mau duduk dan bergabung, kita gabungan 3 akan sayang mereka lebih teruk daripada kita sekarang DAP. Kamu hanya jangan cakap, pemimpin Melayu jangan cakap, kita ni juga pemimpin, kita semua ni pemimpin kecil. Kita ada gerakan ahli-ahli kita, JMM ada ahli, Epanco ada ahli, kamu ada ahli, semua di antara ini adalah ketua-ketua yang ada ahli. Dan ahli kita harus bermula untuk duduk bergabung dan desak pemimpin Melayu, kamu perlu bergabung atas kepentingan rakyat Melayu dan Islam, tuan-tuan dan puan. Jangan hanya sekadar main politik. Dan amaran saya rindu 13 Mei. Saya rindu 13 Mei. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Andai kata perlu kita asah parang, kita asah parang. Allahu Akbar. Andai kata kita perlu asah keris, kita asah keris. Siapa yang ada pistol? Jangan ada pistol lah sini. Ini rakaman atau tidak? Rakaman. Kalau rakam, bagi pada DAP amaran keras saya, kalau kamu kurang ajar, kita Melayu akan lebih kurang ajar. Tuan-tuan. Dengan itu, saya hadir, saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat. Ini round pertama. Ada yang kata, Datuk dalam Dewan beranilah. Dan saya cabar hari ini, kita mulakan dengan UK Perdana. Perhimpunan awal kita. Kita akan gabungkan kumpulan anak muda banyak, anak muda profesional, kalangan pemimpin politik yang nak ikut kita. Kamu, kita akan pastikan Melayu dan Islam kembali berkuasa dalam negara kita. Kita akan pusing seluruh negara. UK Perdana kita akan mulakan 24, kita himpunkan seramai mungkin untuk kita tunjukkan lantangnya suara kita ini. Kamu mulakan, kita akan mulakan. Saya tak pernah cakap kosong, dan dah lama saya tak keluar sebenarnya. Hari ini dalam NTHD, semua orang saya ketengah. Tak kira datang daripada mana, kamu nak cakap, kamu cakap. Bila disuruh saya cakap, saya tak kata saya tak akan bercakap. Sebab saya nak cakap benda besar.
Dan saya rasa jika berlakunya 13 Mei sekali lagi ini, nak tuduh Azwan Din puncanya, tuduhlah. Sebab saya yakin anak cucu saya akan angkat saya sewaktu saya mati kerana saya perjuangkan untuk bangsa dan Melayu. Saya tak peduli. Anda kata, orang kata Azwan Din ni penjahat, perosak, merosakkan, melakukan 13 Mei lagi sekali. Saya tak peduli. Kerana saya terus terang, saya rindu 13 Mei. Allah. Dan saya juga rindu darah bangsa DAP. Kalau kamu rasa darah kamu itu free untuk digunakan, ayo, lakukan. Kalau tak 13, kita bawa 14.